Apa mungkin dia akan membantu kita? Nah, itu tuh orangnya. Kita coba berikhtiar dulu. Hati-hati, saya perlu fokus. Lab Art Mio. Oke. Diganggu kah? Ah, oh iya, diganggu guys. Tuh kan benar. Welcome guys dan selamat datang kembali di Game Strike. Di video sebelumnya kita udah berhasil memasang transceivernya di gedung tertinggi, tower paling atas guys ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Game Strike ini dengan karakter yang berbeda. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya guys, biar aku semakin semangat membuat videonya. Ayo di like, 1, 2, 3, like. Oke guys, kita udah ada di dalam gamenya dan pasti ada yang berbeda guys ya. Ya betul sekali, Spire Dragon-nya diistirahatkan dulu dan sekarang kita ganti dengan karakter dari Minecraft ya guys ya. Ini Piggy dari Minecraft. Oke, langsung aja kita lanjutkan petualangan meneruskan Spyro Dragon ini guys ya. Kemarin sudah memasang transceiver di sini. Ini dia transceivernya sehingga tower ini jadi menyala semua guys ya. Nah, itu lampu-lampunya menyala semua dan sekarang sepertinya kita harus ke bawah lagi. Oke, kita langsung ke bawah aja. Let's go. Keren ya. Kita udah dari atas sana ke bawah lagi guys. Oke. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah gitu teman-teman. Ini dia The Slum Part 2. Oke guys. Oh ini di rumahnya Momo. Ini di rumahnya Momo kan. Lihat, ada sebuah catatan. Di mana? Oh, catatan dari Momo ya. Wow, ada sebuah kode. Itu adalah catatan yang ditinggalkan sebelum si Momo pergi, guys. Masa ada. Oke. Use. Coba lagi. Nah, untung kita punya si robot yang membantu. Oke, kodenya berhasil dipecahkan oleh dia, guys ya. Karena kalau kita lewat sini tuh nggak bisa, guys. Harus lewat sini. Oke, mantap, guys. Terus lewat mana ya? Oke, kita ikutin dulu, teman-teman, ke bawah. Oke, sekarang kita harus mencari si Momo. Nah, kita harus mencari kembali dia. Setelah ditemukan ya, dia hilang lagi. Entah kemana. Apa kita harus nanya-nanya robot yang sedang bekerja itu? Tak berhenti-berhentinya dari kemarin, guys. Bentar. Perasaan gua aja atau robotnya memang berubah, guys? Jangan ganggu, katanya. Oke, guys. Aduh, hampir aja jatuh. Coba kita cari dulu ya. Kayaknya itu di bawah deh, Momo itu di bawah ya. Di bawah itu bukan sih guys. Kita cari tahu ya. Oke, nggak bisa ke situ. Lah, kok dia takut? Oh bukan takut, dia mau nunjukin sesuatu. Wah komputernya. Black screen, oh duduk sana. Iya. Sabar. Oke. Oh iya, itu Momo. Aduh, sampai lupa, guys. Dia nunjukin apaan, coy? Oh, ini mau menghubungi teman-temannya ya lewat transceiver itu. Hello, can anyone hear me? Ini Jalbatar bukan, katanya. Oh iya, bener, guys. We are safe, we found a way up. Anjay, mereka selamat guys. Katanya sangat berbahaya di mana-mana. Sewer. Aduh, sinyalnya hilang lagi. Kita harus pergi ke sewer kah? Tapi kata si Jalbatar itu berbahaya guys.
Kayak kata si robot yang ini, kamu tidak mungkin bisa melewati Sesewer, katanya berbahaya, banyak kutu-kutu di sana guys, namanya Jack. Empush, empush. Apa ini si Mus? Si Doc itu membuat senjata. Nah, ini catatan untuk ke Secret Lab. Ayo kita follow. Ayo, dia pergi kemana guys? Oke, okay, let's go, ikutin dulu momonya. Fokus dulu guys ya. Nah, ini dia. Inikah Secret Lab? Open the door. Wah, nggak dibuka-buka guys. Sepertinya kita harus membantu si Momo untuk membuka pintunya. Momo punya ide katanya ya. Apaan tuh idenya tuh? Oh, ada lubang kecil dan sepertinya kita harus masuk. Nah, itu. Oke, si Momonya mau balik ke bar untuk mencoba menstabilkan sinyal kembali guys ya. Dia nyuruh kita masuk ke dalam ke Secret Lab ini. Let's go. Ingat! Berikan notebooknya ke si Mus. Di dalam itu saya yakin kita akan menemukan senjatanya. Alright guys, let's go ke dalam sana. Nah, ini dia. Ini dia si Mus. So item tuh. So. Oh my papa. Ada secret room di sini. Di mana guys? Kita harus nyari ini. Gak ditunjukkan sama si Mus. Si Mus juga gak tahu katanya. Kaget anjay. Oh ini. Wow. Ada digi kode, harus cari kodenya ya. Harus cari kodenya guys. Oke. Kayaknya kodenya. Nah. Translate dulu guys. Time will tell. Waktu akan memberitahu. Kodenya adalah waktu. Mana? Kayaknya jam guys, jam. Oke, kita coba ya. 2511 guys. Bener gak ya? Bener gak 2511 guys? 2511. Yes. Mantap guys. Cluenya di sini kan time. Time will tell. Berarti kan ya tidak lain tidak bukan adalah jam. Oke guys, ini dia secret lab yang berhasil kita temukan. Oke, blueprint buat membuat senjata. Mana? Lah dia nggak kerja, cok. Ah, di sini kayaknya nih. Curiga. Tuh kan. Nah. Barusan udah dapat apa guys? Broken tracker. Harus mencari cara untuk memperbaikinya. Aduh guys, harus diperbaiki guys. Oh, coba tunjukin sesuatu ke si ini. Ah, bisa diperbaiki nggak? Nah kan, dia ingat katanya. Oke, kita harus memperbaikinya. Ya betul. Ayo bawa aku memperbaiki ini. Simus. Oke. Okay. Ayo. Ah. Ayo weh. Siapa dong minta sini enggak mau nganter, guys. Ke bar lagi ya. Ke bar. Nah, ini dia. Talk to Momo lagi coba ya. Coba kita tanya satu-satu, guys. Bartender. Oh, coba ke bartender katanya ya. Oke, talk with Jacob, namanya Jacob. Oke, si penjaga barnya tahu di mana tracker ini harus diperbaiki. Oke guys, namanya Elliot. Kantor dia di sebelah kiri dari sini, dekat Grandma Shop. Oh, Grandma yang barusan ya. Oh, lampunya yang bertuliskan all over his door. Oke, let's go, kita cari guys. Oke guys, kan ini tuh Grandma ya. Elliotnya tuh ada di dekat Grandma guys. Sekitaran sini, coba kita cari ya. Translate. Ah, ini dia Elliot Programming. Let's go. Knock door. Nah, dibuka guys. Oke, mantap. Lanjut kita masuk ke dalam. Ya, ini dia Elliot. Hey Elliot, bisa kau perbaiki tracker punyaku tidak ya? So item dulu guys. Oh, Nestor. Elliotnya mana? Ini Nestor. Astaga. Oke, bentar ya. Kita cari Elliot dulu. Ternyata itu bukan Elliot, guys. Ah, ini dia.
harus diperbaiki. Dia nggak bisa menggunakan keyboardnya, sakit katanya. Dia membutuhkan blanket. Kita membutuhkan sesuatu untuk membuatnya hangat. Someone can make one around here. Oh, kasih grandma dong ya. Clothing, clothing, membuatnya hangat. Bentar, coba kita ke grandma ya. Bukain, Nestor. Oke, grandma, I need something warm. Jika kamu memberikan aku beberapa elektrik kabel, saya akan membuatkan suatu ponco kan ya. Tapi itu nggak mudah mencari materialnya di dekat sini. Elektrik kabel? Di mana lagi tuh elektrik kabel? Coba tanya ke B12. Kita harus mencari orang yang menjual kabel, guys. Ini mah bukan ya pengemis itu. Robot juga ada pengemis, coy. Oke guys, kita akan mencari orang yang menjual elektrik kabel ya. Aduh, di sana bukan, guys. Coba ke sebelah sini sih. Oh, ada ini. Nah. Oke, ada orang yang jual, guys. I will exchange this for a super spirit detergent. Dia mau nuker dengan super spirit detergent. Jadi kita harus nyari super spirit deterjen. Apa itu? Kayak Rinso gitu, guys. Deterjen-deterjen. Ah, ini nih super spirit. Super spirit ini, guys, ini, guys. Coba ketok. Oh, guys, nggak mau, dia nggak mau bukain. Katanya dia nyangkanya kita adalah si pembuat masalah, guys. Nah, ini nih bekas-bekas cat yang di atas ya. Dia tadi bilang sudah bosan membersihkan cat. Coba. Kita coba ke atas dulu, guys. Coba ke atas dulu. Kan ada yang lagi lempar-lempar cat tuh yang nggak beres-beres. Apa mungkin dia akan membantu kita? Nah, itu tuh orangnya. Kita coba berikhtiar dulu. Hati-hati, saya perlu fokus. Lab Art Mio. Oke, diganggu kah? Ah, oh iya, diganggu, guys. Tuh kan bener. Nah, dia keluar, bersihin lagi. Oh, berarti kejadian tumpah itu bukan hanya sekali doang, guys. Jadi dia udah sering katanya ya. Makanya tadi dia nggak mau ngebukain pintu untuk kita. Oke, pintunya udah kebuka, guys. Sekarang kita coba masuk untuk mendapatkan Rinso dari si robot itu ya. Oke, kita cari Rinsonya ada di mana, teman-teman. Harusnya sih ada di meja ya. Oh, itu dia. Nah, mantap. Let's go. Sudah berhasil mendapatkan Rinso dari si robot itu, guys. Kita barter ya. Nih, udah dapat nih. Elektrik kabel, coy. Oke, so item ini dia barang yang kamu mau. Oke. Oke, mantap, dapat elektrik kabel. Kita kasih grandma lagi, guys. Mana grandma? Grandma akan membuatkan baju hangat untuk si Elliot. Iya, ini grandma sudah dapat. Thank you my dear. Oke, sok. Nah, sok bikin. Mantap banget grandma. Thank you so much. Let's go. Masuk ke Elliot lagi. Garuk-garuk di sini. Set. Bukain dong Nestor. Nah, thank you Nestor. Oke, ke atas. Elliot ini. Oke, so item kasih ini. Ya iyalah. Gua gitu loh bisa dapat kayak gini kan. Oke, pakai dulu Elliot, pakai. Nah. Robot bisa kedinginan, guys. Kok bisa? Nah. Oke. Terima kasih Elliot sudah memperbaikinya. Oke, guys, sudah benar, berarti kita balik lagi ke ini perlu si Nestor bukan nih. Oke, makasih Nestor. Mantap guys, balik lagi ke awal tadi. Siapa namanya tuh, Simus? Siapa ya, lupa. Nah, ini dia. Mana? Oh, ini dia Simus. Ini udah bener. Iyalah, ya udah tuh.
Oke, cari. Alright. Ini kenalan dulu, Oh, namanya Cosma, guys. Dia namanya Cosma. Oke, kita ikutin dulu si Mus ini ya. Kemana dia perginya, guys? Oke. Nah, sampai juga. Berbahaya katanya tempatnya. Wow. Wah, guys. Kita dikirim ke tempat ke sarangnya ini mah ya. Oke, pelan-pelan dia jalannya pelan-pelan gitu, guys. Oke. Ada kode kah? Kena jual item. Oke. Nah, dibukain, guys. Hah? Kita pergi sendirian. Dead end. Oke, guys, sepertinya kita sudah memperbaiki tracker ya, guys. Dan episode kali ini bersama si babi ini sampai di sini dulu, guys ya. Oke. Nanti kita oh iya, kalian lebih suka si babi ini atau Spyro Dragon, guys? Oke, jangan lupa komen, like dan subscribe ya. Kita lanjutin petualangannya nanti lagi, guys ya. Bye bye.